Welcome back channel YouTube Bian Bodykit yang spesialisnya upgrade mobil guys. Oke, jadi di belakang saya sebelah kanan ada Lexus LM 350 dan di sebelah kiri saya ada Alphard SC tahun 2023. Nah, kalian suka yang mana? Suka yang Lexus LM 350 atau Alphard SC 2023? Nah, kita akan bahas kedua mobil ini. Jadi yang ini basicnya tahun 2016 ya. Mungkin kalau teman-teman yang ingin melihat videonya tinggal klik link di atas saja karena sudah kita review untuk detail-detailnya. Dan yang sebelah ini adalah tahun 2015. Nah, jadi kedua ini memang modelnya plus minus ya. Kalau teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean, nah, kita akan bahas terutama di bagian Lexus ini. Nah, kalau kita lihat memang Lexus ini tampilan lebih tambah mewah ya. Karena ya memang untuk kelas Lexus ini kiri khasnya adalah di bagian konsep grillnya. Dia memang lebih bagus, kedua model lampunya juga lebih keren, tetapi dari kedua generasi yang ini dia sama-sama versi yang lampu Tripro G. Kalau untuk versi Lexus dia memang sudah versi yang Tripro G. Tetapi kalau untuk versi yang Alphard SC ini, karena kita upgrade dengan versi yang Alphard SC, dia juga sudah versi yang Tripro G, kecuali kalau teman-teman yang versi yang Alphard ATPM itu lampunya dua. Jadi nggak kalah jauh dari segi kemewahannya dari antara Alphard dengan versi yang Lexus. Selain itu juga untuk kemewahan juga kalau kita lihat di bagian Lexus, di bagian Alphard ini dia ada bagian DRL-nya. Tetapi kalau misalkan versi yang Alphard dia polos, jadi nggak ada perubahan juga. Tetapi plusnya adalah kalau kalian yang ingin melakukan pengupgradean ke versi yang Alphard, ini plusnya kalian pasti akan 100% benar-benar perubahan total. Jadi nggak bisa kita lihat juga, wah ini bekas upgrade kan atau enggak. Kecuali kalau teman-teman nggak upgrade di bagian velg. Kalau misalkan velgnya masih standar seperti ini, nah itu tetap ketahuan masih generasi yang tahun 2015-nya. Kalau kalian ganti itu tidak kelihatan. Nah, kalau untuk versi yang Lexus, ini teman-teman bisa lihat dia velgnya juga sudah diganti menggunakan versi yang Lexus LM juga. Tapi walaupun ini tampilan eksteriornya dari bagian semuanya, keseluruhan bodinya dengan versi yang Lexus LM, nah kita masih menemukan beberapa tulisan Toyotanya. Dari mulai kaca, ya semua masih ada. Lalu di bagian speedometer pada saat kita menghidupkan mobil, dia juga masih ada tulisan Toyotanya. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa dipungkiri, namanya kita melakukan convert pasti ada plus dan juga minusnya. Nah, kalau mobil ini sebenarnya kalau dipasangin body kit jatuh lebih mewah juga dengan versi yang keluaran dari si Modelista. Nah, kalau misalkan ini kita tanpa melakukan perubahan kap mesin, tetapi kalau kalian yang ingin melakukan pengupgradean menjadi Lexus LM, nah kalian harus melakukan perubahan di bagian kap mesin. Untuk di bagian fender ini masih sama, tetapi yang saya suka desain di bagian headlamp ini dia lebih mewahnya di sini ada tulisan Lexusnya guys, tuh ya benar-benar mewah banget, masih ada tulisan Lexusnya baik di bagian headlamp dan juga di bagian top lamp. Dan yang saya suka juga Lexus memang selalu mengeluarkan desain kemewahan konsep dari grillnya, baik Lexus LM 350, baik Lexus RX 570, Lexus RX 300, 270, 350, RX 200, dan sebagainya. Memang dia hampir mirip-mirip untuk desain di bagian grillnya. Jadi, kalian suka yang mana? Nanti kembali lagi pilihan kalian dan jangan lupa di komen. Yuk kita lihat di bagian belakangnya guys, perubahannya seperti apa. Oh ya, sama ini lagi. Nah, kalian bisa lihat kalau untuk versi yang Lexus LM, di bagian sampingnya itu listnya dipasangin ada ornamen kruman, tetapi kalau versi yang ini nggak ada ya guys. Jadi di bagian bawah itu otomatis harus kita ganti dengan versi yang kruman. Yuk kita ke belakang, kita lihat. Nah, yang sebelah sini interior nggak diapa-apain, tetapi kalau misalkan ini setirnya juga bisa kita ganti. Pokoknya nanti teman-teman bisa klik aja link yang tadi kita kasih yang di atas supaya teman-teman bisa lihat juga untuk kita melakukan review hasil lebih detail lagi mengenai tentang Alphard ini sudah kita upgrade menjadi versi Lexus LM 350. Cakep ya. Nah, oke, kita bahas di bagian belakang. Nah, kalau bagian belakang ya memang salah satu ciri khas Lexus ini adalah di bagian stop lampnya ya.
dia melintang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Dan ini nyala pada saat lampu senja menyala. Dan selain itu juga, untuk modelnya dia juga berbeda. Ini lebih lebar. Untuk kruman dia tidak ada. Kalau misalkan versi Alphard dia masih ada. Dan di bagian bumper, dia ada aksesoris kruman. Kalau bagian belakang saya suka. Sukanya dengan versi yang Lexus ini adalah konsepnya lebih elegan. Ya, lebih elegan karena dia ada ornamen krumannya. Kalau versi yang SC ini, yang saya suka adalah desain bumpernya ini lebih sporty di sebelah sini. Oke, nah selain itu juga, kalau untuk versi yang Alphard ini memang sangat mewah juga ya. Mewahnya dari mulai stop lamp, kita menggunakan versi yang Loyal Lounge. Dan selain itu juga, ya tampilan akan melakukan perubahan. Pokoknya keduanya ini adalah benar-benar sangat mewah. Kalau misalkan Lexus ini, kalau warna hitam memang lebih cakep ya, lebih mewah. Ya warna putih juga lebih mewah juga sih. Ya pokoknya nanti kembali lagi lah kalian untuk melakukan pengoretannya. Saya udah nggak bisa berkomentar apa-apa dari kedua mobil ini karena benar-benar mewah banget ya, sangat-sangat luar biasa untuk hasilnya. Nah ini tipe G, tinggal nanti di ya kalau dilepasin benar-benar jadi versi build up. Kalau ini sih mobilnya memang sudah versi yang build up punya, karena ini versi yang SC Audiless ya. Jadi kalian suka yang mana? Dan semua pun juga pemasangan juga plug and play, tidak ada melakukan perusakan sama sekali ya. Dan intinya kalau kalian ingin melakukan pengupgradean itu adalah generasi Alphard yang ketiga ya, karena ini semua pemasangannya juga plug and play, tidak ada melakukan perusakan bodi sama sekali. Tetapi kalau kalian ya yang memiliki Alphard yang generasi yang kedua ataupun dari Velfire generasi pertama di upgrade seperti ini, nah saya akan membahas sedikit. Nah itu kalian pasti akan ada melakukan pemotongan-pemotongan bodi yang dimana kalian harus melakukan penggeseran ya, dan hasilnya pun juga tidak akan bisa perfect seperti ini ya, karena kembali lagi basically bodi mobilnya pun juga berbeda ya, karakter dari bodi mobilnya juga berbeda. Nah kembali lagi dari hal-hal seperti itu kalian harus diperhatikan mengenai upgradean, jangan sampai tertipu dari mulai oh ya bisa tidak ada melakukan pemotongan, semua pemasangannya plug and play ya. Nah teman-teman harus lihat dulu untuk hasil-hasil pengerjaan dari hal-hal seperti itu, jadi jangan sampai kalian ya udah mengeluarkan duit tapi hasilnya kecewa ya. Gitu aja dari pesan dari saya. Nanti kita akan mereview satu-satu, mobil ini sudah selesai tinggal klik, nanti kita akan selanjutnya mereview mobil Alphard tahun 2015 yang sudah selesai kita upgrade menjadi versi tahun 2003. Nah makanya itu jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya guys.